Bagaimana, Tanca? Hamba kurang mengerti maksud Gusti Prabu. Padahal kesehatan beliau semakin menurun. Jangan beritakan apa yang kau ketahui pada siapapun juga, ya? Baik, Gusti. Sebaiknya kau kembali masuk. Baik, Gusti. Pada akhirnya manusia harus menyerah pada ketetapan nasib. Kamu akan menggantikanku sebagai raja. Hamba akan menjalankan semua titah ayahnya Prabu. Raja memiliki semua kewenangan. Tapi tidak boleh sewenang-wenang. Karena masih ada kekuatan yang membatasi kekuasaanmu. Undang-undang Kutara Manawa, Ayahanda Prabu. Terutama yang agung. Undang-undang bisa kamu siasati. Tapi hukum yang agung tidak bisa kamu bohongi. Bersukacita dalam keprihatinan. Bersembunyi di tempat terang benderang. Menyusup di tanah lapang. Terkejut oleh teguran orang gagu. Waktu menetes sebesar kutu, tapi tingginya melebihi gunung. Orang cebol tiarap di dasar jurang, tapi kepalanya hampir menyentuh langit. Hamba tidak mengerti apa yang ayahnya sabdakan. Hanya orang bijak yang bisa mengerti. Dan hanya orang bijak yang mau menimba ilmu kepada orang bijak. Orang baik berkumpullah dengan orang yang baik. Karena orang jahat akan berkumpul dengan orang-orang jahat. Seorang Prabu harus bisa melihat di dalam gelap, mencari putih dari yang hitam, menemukan timur di sebelah barat. Thank you.
Pada hari ini, Sang Yuwaraja ditabalkan menjadi Prabu Wilwatikta Majapahit. Setelah Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana meninggalkan kita semua. Sang Yuwaraja Jayanegara ditabalkan dengan nama Sang Abiseka Sri Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Semua raja bawahan harus tetap tunduk dan patuh kepada raja baru. Karena beliaulah tangan dewa di muka bumi. Sebentar lagi kau akan habis nanti. Jaga! Ada apa, Paman? Ada yang mencurigakan. Ada apa, Paman? Ada rampok, Tuan. Hah? Rampok? Hajar! Macan Ganding, si penumpas rampok. Keluarlah ke sana. Terima kasih. Tuan siapa? Saya Rakuti. Saya berasal dari Ganding. Saya dari daerah Pajalakan. Daerah itu tidak terlalu jauh dari Ganding. Mari, kita sama-sama. Silakan. Rakuti. Dari desa Ganding. Kakang Rakuti, dari mana saja Kakang? Semua orang menanyakan Kakang waktu upacara perabuan Gusti Prabu Jayawardhana. Gusti Prabu? Ya. Banyak kejadian penting yang tidak Kakang ketahui. Gusti Jayanegara sudah ditabalkan jadi Prabu Majapahit. Tapi yang paling penting Kakang ketahui, Tuan Halayuda membuka pendidikan calon tanda untuk dijadikan pasukan khusus untuk membantu kita. Itu gagasannya sangat bagus. Untuk mengimbangi kekuatan dan kekuasaan Bayangkari di Kedaton. Tapi kelihatannya Patinambi kurang suka. Dia selalu berusaha mempersoalkan masalah itu pada Gusti Prabu Jayanegara. Bagaimana dengan sikap Tuan Halayuda Rasmi? Kedudukan Tuan Halayuda saat ini jauh lebih penting dan menentukan. Dia menjadi penasihat khusus Gusti Prabu Jayanegara dalam segala urusan. Kita harus semakin keras mengabdikan diri kita kepada Sang Prabu. Kita buktikan kesetiaan dan kepatuhan kita supaya Patinambi dan pengikutnya tidak mampu lagi mencari celah kelemahan kita. Ya, saya setuju. Tapi saya kurang setuju kalau kita terus melakukan hal-hal yang menjijikkan seperti yang kita lakukan selama ini. Seolah-olah apa saja kita lakukan demi menyenangkan raja. Akhir-akhir ini kita nyaris merangkap menjadi pencari perempuan hanya untuk melampiaskan nafsu Sang Prabu. Kita harus mempunyai sikap, Rasmi. Karena orang yang mempunyai sikap, ia mampu menjadi orang besar.
Tampaknya Kakang sudah mempunyai guru yang mumpuni. Bagaimana tarian dua genduk ini, Gusti? Saya curiga dia ini keturunan ular, Paman. Tapi saya kurang suka perempuan seperti dia, Paman. Maaf, Gusti Prabu. Ada apa dengan Husparini? Dia seperti padang pasir. Tidak pernah kenyang menyerap air. Terus terang, apa yang dilakukan Gusti Prabu tidak mencerminkan seorang raja yang baik. Bahkan sudah dua kali dalam satu sasi ini, beliau tidak hadir di Balai Pasamuan. Padahal, hampir semua betara juga para adipati hadir di sana. Harus ada yang bisa menasehatinya. Mestinya Kakang Nambi bisa melakukan itu. Maaf, Gusti Dewi. Suara saya sama sekali tidak didengar. Gusti Prabu lebih percaya kepada Halayuda. Jadi, agak sulit. Dan saya tidak berhak melarang Gusti Prabu dekat dengan siapapun. Menurut Mban Tua, yang mengurus dapur di dalam Putra Prabu, hampir setiap malam Halayuda selalu membawa perempuan-perempuan ke dalam. Ini sudah tidak benar. Kalau Dinda Indaswari tidak bisa menegur putranya, maka aku yang akan menegurnya. Sebaiknya Yunda Dewi yang menegurnya, karena selama ini Kala Gemet hanya takut kepada Yunda. Apa tidak boleh seorang raja menyalurkan kesenangannya? Terus terang, hamba tidak ingin seperti Ramanda Prabu yang mati muda karena hanya memikirkan negara. Ini perbuatan dungu, saya kira. Saya tidak pernah melarang orang untuk melampiaskan kesenangannya. Tapi, jangan sampai kesenangan itu mengorbankan kewibawaan dan harga diri. Apalagi harga diri Nanda sebagai seorang prabu. Maaf, Bunda. Hamba tidak pernah mendengar kalau ada kesenangan yang mampu menghancurkan harga diri. Oh, banyak sekali. Orang yang gemar minum arak, harga dirinya hancur manakala dia mabuk. Nanda pernah melihat orang mabuk? Tidak ada seorang pun yang hormat kepada pemabuk. Apakah dia masih terhormat? Kalau karena mabuknya dia terkapar di atas tumpukan sampah. Hamba tidak pernah bermabuk-mabukan, Ibunda. Sebagai Ibu Suri, Bunda wajib memberi nasihat kepada Nanda Prabu. Karena bagaimanapun, kami pernah ikut menderita untuk membangun negeri ini. Sebenarnya, apa yang Ibunda inginkan dari saya? Hentikan kegemaran burukmu. Hentikan Nanda Prabu merendahkan harkat wanita dengan menjadikan mereka pelampiasan nafsu semata. Karena ibumu dan istri-istri ayahandamu yang lain juga wanita. Oh, masih mau merampok? Nyawamu lebih berharga. Tidak ada yang pantas ditakuti. Saya berjanji akan membawamu ke Majapahit kalau saya sudah menjadi seorang raja.
Saya tidak ingin diganggu oleh siapapun juga selama saya menggapai rembulan. Saya minta pengertianmu yang tulus. Juga ibu. Yang penting niat kakang tidak bengkok. Kalau sampai kakang mengkhianati saya, mudah-mudahan dewa tak akan menurunkan kutukan kepada kakang. Si Tangsu, mana mungkin aku bisa mencintai wanita lain selain kamu? Apapun yang saya lakukan adalah demi masa depan kita, kan? Maka lahirlah terah baru di tanah Jawa ini. Kalau aku berhasil, kamulah permaisuri yang dapat menurunkan terah Rakuti. Saya sangat mencintai kakak. Saya tidak tahu apakah saya bisa hidup tanpa kakak. Jangan ada air mata, si Tangsu. Aku tidak suka. Kita sudah sampai. Ayo turun, Cak Ayu. Ayo. Sudah datang, Gusti. Ada 3 orang. Aku muak diperlakukan seperti ini, Paman. Aku seorang raja. Kenapa harus seperti maling untuk mendapatkan semua kesenangan yang aku inginkan? Hamba sendiri sebenarnya tidak tega, Gusti Prabu. Tapi mau berbuat apa? Patih Nambi sangat besar pengaruhnya pada Ibu Suri. Gusti Prabu akan mendapat masalah kalau sampai berani menentang Gusti Tribowanswari. Tapi aku seorang Prabu, Paman. Betul, Gusti. Hamba sangat yakin Gusti Prabu pasti akan mampu menentang Ibu Suri. Tapi akibatnya yang pasti, hamba akan disingkirkan dari sisi Gusti. Walau hamba rela kalau untuk itu Gusti akan menemukan kebahagiaan. Saya tidak mau berpisah dengan Paman. Kalau perlu, Patih Nambi akan kupecat. Kita akan berhadapan dengan semua prajurit Majapahit dan terutama Bala Bayangkara Gusti sendiri. Aku tidak mengerti apa makna semua ini. Apa mungkin Bala Bayangkara yang seharusnya melindungi rajanya akan menodongkan senjata ke arahku? Tentara Bayangkara harus tunduk kepada Rakryan Tumenggung. Dan Rakryan Tumenggung sangat tunduk pada Patih Nambi. Itu kenapa hamba mengusulkan kepada Gusti untuk menyiapkan pasukan khusus di bawah Dharma Putra yang perintahnya langsung oleh Gusti Prabu sendiri. Para calon tanda itu hamba arahkan ke sana. Paman benar-benar pintar. Kelihatannya Tuan Halayuda mau main sendiri. Celakanya semua itu atas persetujuan Gusti Prabu Jayanegara. Saya yakin Gusti Prabu tidak menyadari bahwa pendidikan calon penggawa itu sebenarnya disiapkan Halayuda untuk mengimbangi Bala Bayangkara Raja. Apa tujuan Tuan Halayuda sebenarnya? Yang paling penting bagi orang seperti dia, semua tujuan bisa tercapai. Segala macam cara akan dia tempuh. Gusti Prabu, biasanya mereka akan melakukan desas-desus dan adu domba. Hamba memperkirakan kalau Gusti Putri Tribuwana Tunggadewi maupun Gusti Putri Dyahwiyat Raja Dewi sudah punya suami. Orang-orang itu akan mempergunakan suami Tunggadewi dan Dyahwiyat untuk menggerogoti kekuasaan Gusti. Dinda Tribuwana dan Dyahwiyat tidak akan mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Gusti Prabu, sebenarnya kalau yang lahir dari Gusti Ratu Gayatri bukan wanita, tentu dialah yang akan menjadi Prabu. Gusti Tribuwanswari dan juga Gusti Mahadewi pasti akan lebih memihak Gusti Gayatri daripada Ibunda Gusti Prabu, Putri Indeswari. Sebagai sesama putri
Prabu Kertanegara. Paman yakin adik-adikku akan tega mengkhianatiku? Kekuasaan tidak pernah mengenal adik, kakak, bahkan orang tua sekalipun. Saya dengar Halayuda gencar mempengaruhi Gusti Prabu Jayanegara untuk menjadikan para tanda yang sedang dibinanya sebagai Dharma Putra, supaya prajurit istimewa yang dia siapkan, wewenangnya, bisa melebihi Bhayangkara Raja. Terus terang, yang hamba cemaskan bukan adik-adik Gusti Prabu, tapi siapa yang akan menjadi suami mereka, dan mereka yang akan menjadi sasaran orang-orang yang tidak suka kepada Gusti Prabu. Lalu, apa saran paman? Pilihan yang terbaik adalah Gusti harus menghalangi Tribhuwana Tunggadewi dan Dyahwiyat Raja Dewi untuk mendapatkan jodoh dengan cara apapun. Kalau perlu, jadikan mereka istri Gusti. Paman, mereka masih sedarah denganku. Aku bisa dijadikan bahan tertawaan para betara negeri tetangga. Orang akan menganggapku sakit jiwa. Memang sulit, tapi paling tidak Gusti harus mampu menghalang-halangi siapa yang mau menjadi suami kedua adik Gusti. Lalu apa yang harus kita lakukan, Gusti? Ini permainan tingkat atas, Kamandano. Saya yakin Halayuda telah mempersiapkan segala sesuatunya sejak lama, dan dia menunggu saat yang tepat untuk memulainya. Berbahaya. Bisa terjadi perang, saudara, kalau segala wewenang bala Bhayangkara dilangkahi begitu saja oleh para Dharma Putra. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada negeri ini. Oleh karena itu, saya minta Tuan tetap mendampingi saya. Siapa mereka, Rakuti? Maaf, apakah tuan-tuan ada keperluan dengan Tuan Halayuda? Sama sekali tidak. Kami hanya kebetulan lewat dan tertarik melihat latihan kanuragan yang hebat. Kami tamu Gusti Parameswari. Maaf kalau mengganggu tuan-tuan. Siapa? Tamu Gusti Parameswari. Kelihatannya pemuda yang beringas itu memiliki ilmu yang cukup tinggi. Rakuti, coba kehebatannya. Baik, Tuan. Semua berkumpul. Kalian diterima sebagai calon tanda. Aku tidak mau selama dalam pendidikan
Ada yang malas, pengecut, dan tidak patuh terhadap aturan. Paham? Paham. Aku pimpinan kalian di sini. Hanya kepada aku dan kepada Gusti Prabu Majapahit, kalian boleh patuh. Mengerti semua? Mengerti. Rasmi dan Rakuti akan menunjukkan asrama kalian, yang sekaligus tempat latihan kalian selanjutnya. Saya hanya menjalankan perintah Gusti Prabu. Kalau Tuan Manggala merasa dilangkahi, silakan langsung bicara sama Gusti Prabu. Tidak pernah ada pasukan di dalam pasukan. Sejak zaman Singosari pun, tidak pernah ada. Kakang Halayuda, sebagai Rakrian Kanuruhan, saya tidak ingin melihat negeri ini kisruh. Hanya karena ulah sampean membentuk pasukan Dharma Putra. Jangan salah paham. Saya bisa mengerti kalau tuan-tuan marah kepada saya. Tapi sungguh, semua itu kehendak Gusti Prabu. Beliau merasa perlu pengawalan yang bersifat pribadi. Pasukanku, Bayangkari-Bayangkari terpercaya Halayuda. Mendiang Gusti Prabu Jayawardhana selalu mempercayakan keselamatan beliau kepada pasukanku. Setiap orang memiliki kelemahan, dan setiap orang tidak ingin kelemahannya diketahui oleh orang lain. Mungkin sampean semua tidak tahu bahwa Gusti Prabu Jayanegara memiliki kebiasaan yang kurang baik. Beliau tidak ingin kelemahan wataknya itu diketahui oleh pasukan Bayangkara. Itu kenapa kemudian beliau memerintahkan saya untuk memilih beberapa orang untuk dijadikan Dharma Putra. Orang-orang kepercayaan beliau. Orang-orang yang selalu percaya untuk tutup mulut. Dan hanya beberapa orang empu, bukan pasukan. Karena kalau disebut pasukan, kesannya kan banyak orang. Mereka tidak lebih dari sekedar menjaga agar rahasia kelemahannya itu tidak diketahui orang luar. Maaf Tuan, kenapa Tuan menghentikan rombongan ini? Kami ditunggu pengantin pria. Kalian tidak boleh meneruskan perjalanan. Kenapa? Sejak kapan ada larangan seperti ini? Gusti Halayuda, calon Mahapati Majapahit, memerintahkan untuk mencari gadis-gadis cantik dari setiap desa untuk dijadikan dayang istana. Tapi, anak saya mau kawin, Tuan. Bahkan sedang ditunggu oleh keluarga pengantin pria. Dari mana kamu? Dari desa Buhayabang. Mau ke Ganding. Saya sendiri, orang tua mempelai wanita, Tuan. Oh, kamu seharusnya bangga memiliki putri yang terpilih untuk menjadi abdi istana. Tapi... Jangan banyak mulut. Masukkan pengantin ini ke dalam kereta. Kita harus segera memberitahu calon besan. Kalau tidak, keluarga besan menyangka kalau saya telah menyalahi janji. Sebaiknya memang begitu, Kakang. Saya heran, prajurit Majapahit kelakuannya seperti rampok. Sebaiknya kamu harus cepat mendapat istri, Tanca. Dan karena kamu sekarang sudah hidup di lingkungan Kedaton, maka calon istrimu harus dari kalangan terhormat, dari kasta yang sederajat denganku. Tapi hamba seorang sudra, Gusti. Darahmu memang itu. Tapi kedudukanmu sekarang sudah setara dengan kesatria. Karena kamu sudah diangkat oleh Gusti Prabu Jayawardhana sebagai tabib istana. Dan ingat bahwa sekarang kamu seorang Dharma Putra, orang kepercayaan Gusti Prabu Jayawardhana dan juga Prabu Jayanegara. Iya. Dan beberapa hari lagi keponakanku akan datang kemari.
Dia gadis yang cantik sekali, Tanja. Namanya Retno Palupi. Aku yakin kamu pasti suka. Dia akan mengajarmu bagaimana sikap seorang satria sejati. Tetap penjagaan di sekitar kemah, Panji. Menjaga kemungkinan orang buhaya bang kemari. Kita bukan melawan Majapahit. Kita melawan kesewenang-wenangan sebagian prajuritnya. Kita tunjukkan bahwa bukan cuma para ksatria saja yang memiliki harga diri. Sudra pun memiliki harga diri. Karena kita bukan binatang. Tentara kok malah menindas rakyat? Seharusnya melindungi, mengayomi. Jangan-jangan Kakang Rakuti juga begitu, Mbok. Bisa jadi. Karena orang kalau pegang senjata memang cenderung semena-mena. Ayo kawan-kawan, kita kejar mereka. Sebaiknya Nini makan daripada sakit. Apa pedulimu? Tentu saja kami peduli kesehatanmu. Karena sakit akan mengurangi kecantikan wajahmu. Apa menurut kamu sakit hati, kepedihan dan kemurungan tidak merusak kecantikan? Tidak akan ada kecantikan kalau hati pemiliknya sedang buruk. Gusti mau menari bersama hamba? Siaga! Mereka pasti orang-orang buhaya bang dan dari desa Ganding. Suruh Panji mengikat kembali tawanan. Benar mereka yang muncul terakhir sini, Bopo. Benar, Trisula. Tapi tolong, jangan dengan kekerasan. Kita minta dengan baik-baik. Hei, siapa pimpinan kalian? Kamu siapa? Aku calon suami gadis yang kamu culik. Jangan bilang diculik. Calon istrimu akan dijadikan dayang di keraton Majapahit. Bukankah itu sebuah kehormatan yang luar biasa? Enak saja. Apa mentang-mentang kalian penguasa sehingga kami harus mengalah begitu saja? Lalu kau mau apa? Ah!
3 hari lagi mau dibawa ke istana Kapopongan Tanja. Usahakan dia cepat sembuh. Baik, Gusti. Di mana saya? Kamu di rumah Gusti Halayuda, di Majapahit. Tolonglah saya, Raden. Saya tidak mau dijadikan abdi kedaton. Mereka telah membunuh calon suami saya. Dan mereka juga telah membunuh ayah saya. Shh. Jangan keras-keras. Tolonglah saya, Raden. Kalau tidak, lebih baik biarkan saya mati. Kalau kamu tidak bisa tenang, siapapun tidak bisa menolongmu. Yang penting kamu sehat dulu, baru berpikir yang lain-lain. Saya tidak mau dijadikan abdi dalam. Saya tidak mau dijadikan selir Gusti Prabu. Raden, tolonglah saya. Jangan hancurkan harga diri saya. Saya tidak mau dijadikan pemuas nafsu, walaupun untuk nafsu seorang prabu. Kenapa? Banyak wanita yang bangga sebagai selir seorang prabu. Saya bukan bagian dari wanita-wanita seperti itu. Bagi saya, kata selir hanyalah untuk mengelabui nafsu binatang yang dilakukan oleh manusia yang kebetulan terlahir dari terah dan kasta yang terhormat. Gadis itu benar-benar pantas untuk ditolong. Pendiriannya teguh. Dan terus terang, cantik. Dia lebih pantas menjadi putri kedaton daripada gadis desa biasa. Dan harga dirinya jauh lebih terhormat dari putri manapun. Ternyata, seorang Bayangkara yang mengawalku itu yang melaporkan kepada Ibu Suri Tribuaneswari dan Paman Nambi. Itu kenapa Paman langsung menyiapkan orang-orang yang jauh lebih bisa dipercaya. Kalau 7 orang Dharma Putra itu, Paman pastikan masih sangat bisa dipercaya untuk menjadi pengawal Gusti. Semua pengawal kedaton diganti dengan pasukan yang Paman bentuk. Siapa namamu? Hamba Rakuti, Gusti. Hamba Rasemi. Hamba pernah bertugas dalam keraton waktu mendiang Gusti Prabu masih hidup. Gusti masih kecil. Di pundak kalian, keselamatan seluruh anggota keluarga kedaton saya pertaruhkan. Dan ini bukan tugas main-main. Tetapi saya tetap percaya akan kesetiaan kalian. Kalian. Pekan depan saya ingin istirahat di Kapopongan, Paman. Paman akan persiapkan segalanya. Kedua Dharma Putra itu sudah boleh mengawalku. Katakan, mereka sudah boleh masuk sampai ke ruang tengah rumahku. Dan ke serambi depan Kaputrin Ibu Suri. Paman akan perintahkan mereka, Gusti. Kesehatanmu semakin membaik, tapi lebih baik makan bubur dulu. Tuhan sudah berjanji akan menolong saya kalau saya sudah sehat. 2 hari lagi kamu diboyong ke Istana Kapopongan. Kalau saya harus menolongmu, waktunya sangat singkat. Jangan menangis, jangan ada suara apapun. Kamu harus terus berpura-pura sakit. Nanti malam aku menjemputmu. Jangan kamu palang pintu bilikmu. Bagaimana? Ternyata ada penyakit lama di lambungnya, Gusti. Sebaiknya jangan sampai terlambat makan. Masih bisa sembuhkan?
saya akan beri ramuan lagi untuk melapisi ususnya. Untuk sementara harus tetap makan bubur sampai ususnya membaik. Ya, nanti Nyai saya suruh bikin bubur. Besok pagi sebelum sarapan, tablet ini diminumkan. Digerus dulu dalam mangkok sampai halus, lalu diseduh air hangat. Hamba mohon pamit, Gusti. Iya, iya. Tanca, pekan depan Retno Palupi mau datang. Tunjukkan bahwa kamu seorang ksatria yang santun dan punya harga diri. Baik, Gusti. Hamba mohon pamit. Jangan ada suara. Iya. Gaji kalian kalau tidak maju sebagai kerja. Kalau besok tidak kalian temukan, leher kalian jadi gantinya. Ampun Gusti Layuda, hamba menemukan bekas telapak dari dua ekor kuda yang lari dari kebun di belakang rumah Gusti. Maksudmu perempuan itu dilarikan orang? Kemungkinan besar begitu, Gusti. Siapa? Pasti orang dekat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu gadis itu berada di rumahku? Kemungkinan itu ada, Gusti. Tapi, terus terang hamba tidak tahu siapa. Cuma pasukan kalian yang tahu tentang ini. Hamba akan menyelidiki, Gusti. Tapi bagaimana janjiku kepada Gusti Prabu? Di Istana Kepopongan sudah ada 3 gadis cantik yang kami dapat dari Desa Sembuyu. Mudah-mudahan Gusti Prabu masih bisa terhibur. Bagaimana Kakang bisa betah hidup di kalangan keluarga bangsawan? Padahal kata Kakang tadi, Kakang berasal dari kasta sudra. Mula-mula saya terpaksa. Lama-lama saya bisa menyesuaikan diri. Tapi saya tidak bisa membayangkan bagaimana harus menahan diri kalau setiap hari melihat putri-putri para kesatria itu terus memandangi saya dengan sorot mata melecehkan. Ataupun bisa jadi jijik. Kebetulan saya tidak mengalami hal seperti itu. Mungkin karena kemampuan saya mengobati orang dan membuat ramuan-ramuan khusus buat kaum lelaki dan kaum wanitanya. Bahkan mereka cenderung memuja saya.
Kenapa Kakang menolong saya? Saya juga melihat ketakutan yang sangat di matamu. Hanya itu? Saya juga melihat pancaran aneh dari binar matamu. Kemudian, saya merasakan getaran yang juga aneh di hati saya. Lalu saya memutuskan untuk menyelamatkanmu dari kebuasan Gusti Prabu. Kenapa? Mungkin saya mencintaimu. Mungkin. Saya tidak pernah jatuh cinta. Mungkin getaran aneh itu yang dinamakan cinta. Maaf kalau kamu merasa keberatan, karena kamu telah mencintai calon suamimu. Saya tidak tahu apa perasaan cinta itu. Saya hanya menuruti Bopo untuk dijodohkan dengan Kakang Trisura, anak Paman Dangi, dari Desa Ganding. Dan saya tidak merasakan getaran apa-apa. Sekarang? Sekarang kita mau kemana? Pasuruan 1, pantai paling timur di tanah Jawa ini. Ayo. Kurang ajar! Pagar makan tanaman! Aku tidak mau tahu. Tangkap Ratanca. Hidup atau mati. Menurut hamba, ada dua tempat yang patut diduga kemana Ratanca membawa lari gadis itu. Kemungkinan pertama, Ratanca ke rumah kakak seperguruannya di Pasuruan 1. Kemungkinan lainnya, ke desa gadis itu di Buah Hayabang. Tunggu apa lagi? Pertigaan itu, kita belok kiri. Paman Malikadep, mana Kakak Mesin? Ada di dalam. Kamu sudah lama tidak kesini, Tanja. Saya sibuk, Paman. Ayo, itu Paman Muratanja. Janger, angkat sayur itu kalau sudah mendidih ya. Baik, ayo keluar. Ya. Saya ingat, dia teman Kakang Panji, kan? Iya. Tanja. Kakak Mei. Itu istrimu? Maaf, Prarsini. Itu Kakak Mei yang pernah saya ceritakan. Tanja adik seperguruan saya. Dan ini... Jangan sebut, Kakak Mei. Jangan sebut. Biar saya yang berusaha untuk menebak. Si Golek Kayu Momongan. Ayu. Ayu Andira kan? Rasanya baru kemarin, kamu masih gadis kecil yang alman pada nenek tua itu. Siapa namanya? Nini Raga Runting. Ah, iya. Sekarang kamu sudah jadi gadis yang cantik. Tanca, kau belum jawab pertanyaan saya. Dia istrimu? Hampir. Oh ya, kau pasti kangen masakan kakak. Kakak masak sayur, Cah. Ayo, kita makan bersama. Kamu sadar bahwa perbuatanmu bukan hanya bisa mencelakakan dirimu sendiri. Kamu sendiri tahu. Praharsini itu akan dijadikan selir ataupun alat kesenangan rajamu. Kenapa kau nekat melakukannya? Saya benar-benar kasihan pada Praharsini.
anak itu bertekad memilih bunuh diri daripada dijadikan gundik. Tanca, jawablah terus terang. Kau mencintainya? Kenapa kakak menanyakan itu? Karena cinta sering membuat orang melupakan akal sehatnya. Saya mencintainya. Kami saling mencintai. Dan kami siap mati bersama untuk membela cinta kami. Boleh saya ikut bicara? Silakan, Rake. Saya tidak ikut campur dengan masalah cinta. Tapi pelarian Ratanca ke desa ini sungguh sangat mencemaskan saya. Tapi ini rumah saya. Desa ini tempat tinggal saya dari kecil, Rake. Betul, Tanca. Bahkan seluruh penduduk Pasuruan satu juga begitu membanggakan kamu. Yang saya cemaskan, kalau sampai pasukan Majapahit mengobrak-abrik desa ini untuk mencari kalian. Jangan salah paham, Tanca. Saya bersumpah akan membela kamu. Seluruh warga desa ini akan rela membela putra Tapi Puong sampai titik darah terakhir. Saya mengerti, Rake. Saya tidak mau menyeret orang lain ke dalam kesulitan saya. Malam ini juga kami akan pergi. Tanca. Saya tidak pernah berpikir bahwa Panji Ketawang pernah kemari. Bahkan Tuan Haleyuda pun pernah ke rumah ini. Kalian mau kemana? Mungkin ke Buah Yabang, rumah Praharsini ini. Sekalian saya akan melamarnya pada orang tuanya. Maafkan saya Praharsini. Terpaksa ini harus terombang ambing. Saya menghargai keterusterangan kakak Mesin dan Rake Pamintihan. Saya tidak bisa membayangkan kalau desa itu dijadikan lautan api oleh tentara Majapahit. Sebenarnya bukan tentara Majapahit. Ini ulah seorang yang mencari muka pada Gusti Prabu. Yang mengatasnamakan tentara Majapahit. Tapi saya melihat sendiri kalau mereka tentara kerajaan. Sebenarnya hanya beberapa puluh tentara saja yang ikut dalam kegiatan itu. Aneh kalau kalian malah mempertanyakannya kepadaku. Rakaian Tumenggung seharusnya bisa menegur Rakaian Rangga yang membiarkan prajurit-prajuritnya berlaku buruk. Kalau perlu, ganti. Kalau tidak mampu mengendalikan anak buahnya. Nanda Prabu, masalahnya seolah ada dua pimpinan dalam keprajuritan di Majapahit. Sudah ada Rakaian Kanuruhan yang dibantu Rakaian Rangga sebagai panglima seluruh pasukan yang dimiliki Majapahit. Tapi ada orang yang Nana beri wewenang penuh untuk bisa memerintah langsung pada para penatus. Ini sangat membingungkan. Apa maksud Paman? Apa yang dilakukan Halayuda bisa menyebabkan perpecahan dalam ketentaraan Majapahit. Contoh yang terakhir, meskipun sudah ada Bala Bayangkara, tapi Halayuda mendirikan Dharma Putra. Ini sangat membingungkan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan Gusti dan seluruh keluarga kerajaan? Bayangkarakah atau Dharma Putra? Jangan terlalu dibesar-besarkan, Paman. Saya tidak sebodoh yang Paman bayangkan. Dan saya bukan tidak tahu apa yang sedang dimainkan Paman Halayuda. Tapi saat ini, saya masih membutuhkannya. Dan Dharma Putra adalah orang-orang kepercayaanku. Apakah Bala Bayangkara kami sudah tidak dipercaya, Gusti Prabu? Pada waktunya, Rake akan kuberitahu. Belang, kamu di sini dulu ya. Ah!
diri seperti itu. Terima kasih, Bopo. Bagaimana, Bopo, meloncat tadi? Nada, kalau kamu mau rajin belajar, nanti Bopo akan mengajari ilmu itu. Benar? Terima kasih, Bopo. Aduh. Kamu bisa celaka kalau kamu tidak mau bicara terus terang. Di mana anakmu disembunyikan, ha? Sungguh Tuhan, semenjak para sini dibawa oleh prajurit Majapahit, hamba sudah pasrah. Bohong! Biar Gusti Halayuda sendiri yang menghukumnya. Kita bawa saja ke kota raja. Ikat dia. Semua ini, kalian mau membunuh saya? Silahkan. Saya yang membawa lari gadis ini, karena saya mencintainya. Ayah. Anakku. Ikat mereka. Hukuman apa yang akan kita terima, kakak? Tenang, Prahasini. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghukummu. Kalau mereka berani melakukan, saya akan nekat. Maafkan tindakan hamba, Gusti. Kamu benar-benar anjing jalanan, Tanca. Diberi makanan yang lezat, kamu lebih suka mengais sisa-sisa di tempat sampah. Saya heran pada kelakuanmu, Tanca. Kami sudah mencarikan jodohmu dengan orang yang jauh lebih terhormat dari kastamu. Retno Palupi bukan hanya cantik, tapi juga terhormat. Ampun, Gusti. Di mata hamba Prahasini jauh lebih mulia. Karena kemuliaan dimulai dari kesetaraan, sehingga tidak akan ada yang saling merendahkan derajat. Goblok! Paling tidak kau akan dihargai orang, karena istrimu seorang yang berkasta tinggi. Kamu masih bisa aku ampuni, Tanca. Sekarang Ratu Palpi sudah ada di rumah. Sudah, suruh anak buahmu melepaskan dia, dan suruh mandi. Kasian, Ratna sudah lama menunggu. Hamba berdua siap mendapatkan hukuman, Gusti. Karena kami sepakat untuk sehidup semati. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan. Jumawa kamu. Tidak tahu balas budi. Kamu telah kuangkat dari kehidupan yang hina menjadi jauh lebih terhormat. Tapi tidak secuil pun balas budimu. Budimu lebih rendah dari kastamu. Hamba bersedia kembali pada kehidupan hamba. Dunia hamba. Bahkan menjadi paria pun hamba bersedia. Selagi tidak melawan nurani hamba. Saya terharu kakak menjawab seperti itu. Saya benar-benar merasa tersanjung. Kamu tidak takut
menerima hukuman dari Gusti Halayuda maupun Gusti Prabu? Saya tidak pernah merasa takut. Selagi bersama Kakang, saya siap untuk mati sekalipun. Paman tidak usah menutup-nutupi apa yang terjadi. Bagi saya, tidak ada persoalan. Apakah perkawinan saya dengan tabib berdarah sudra itu akan jadi atau tidak? Sebab semua itu saya lakukan hanya untuk menyenangkan hati orang tua saya. Tunggulah beberapa hari lagi. Pasti sikap Ratanca akan berubah. Paman tidak akan pernah bisa menyerah pada seseorang. Apalagi dia berhutang budi padaku. Kenapa, nak? Cepat panggilkan tabib. Aku hampir tidak bisa bernapas. Cepat, bunda. Tekan terus ulu hatinya. Saya akan panggilkan tabib. Baik, Yunda Dewi. Sayat-sayat kulitnya. Aku ingin tahu, apakah dia masih bisa mencintai gadis dengan wajah cacat? Jangan menyerah, Kakang. Saya bisa menahan siksaan sesakit apapun, asal Kakang tetap mencintai saya. Iya, saya tetap mencintaimu, Praharsini. Kakang, Gusti Prabu sakit keras. Ibu Suri menyuruh memanggil Tanca. Cepat, Kakang. Jangan sampai Kakang dituduh menghalangi penyembuhan Gusti Prabu. Cepat. Lakukan tugasmu, Tanca. Itu sudah bukan tanggung jawab hamba lagi. Jangan begitu, Tanca. Ingat, kamu seorang Dharma Putra Raja. Kalau ada apa-apa dengan Gusti Prabu, kamu bisa dihukum mati. Apa bedanya? Sekarang pun hamba sudah siap menerima hukuman mati bersama Praharsini. Baik, kamu kuampuni. Hamba tidak bisa hidup tanpa Praharsini. Bebaskan juga perempuan ini. Antarkan Praharsini ke rumah hamba. Dan jangan ganggu kami. Kalau Gusti mau berjanji, hamba akan segera pergi. Antarkan perempuan itu ke rumah Tanja. Saya berjanji tidak mengganggu kalian. Mau pulang, Ki. Saya mau melamar dia, Kisanak.